datang, jumpa lagi di Rayuris Channel. Kali ini kita akan mempersiapkan pengangkatan barang Makassar Surabaya lewat ekspedisi Ali Pratama Jalan Teh Kumar 11 Tanalo ya, Sulawesi Selatan, Makassar Sulawesi Selatan. Oke, para penonton jangan kemana-mana, ikuti terus video ini sampai tiba di pengantaran Asia. Kita barusan angkat ke atas mobil pick up. Ini salah satu pegawai dari CP Ali Pratama. Ya, siap, tak semangat Pak ya, semangat. Tapi sekalipun punggung sakit ini. Iya, punggung sakit. Iya, kita sambil minum dulu. Korong, Ali, korong. Channel no. Tes rep, guys. Jangan lupa. Di subbreaker ya, jangan lupa di subbreaker. Di subbreaker. Sudah berapa tahun Pak kerja di Yano, di Alif? Kalau saya baru, sudah asal tahunan. Sudah Pak, nyantai Pak. Yang mana teman yang satu tuh? Sudah pulang satu Pak ke Jawa kemarin. Saya tiga kali mana tuh sini. Waktu terakhir itu minta nomor HP supir itu. Iya. Dan saya bilang kalau mau kirim barang bisa jumpa di sini. Nomor HP ya langsung. Iya. Rogo di sana panor ya. Hari Sabtu kayaknya ya, berangkat tangan ekspedisinya. Coba berangkatnya. Pak minum Pak. Iya, kasih. Coba hari Seninnya diambil ini sudah diberangkat kemarin. Iya. Mobilnya. Ada juga saya kerja kemarin itu mesin. Makanya lama Pak seharusnya. Minimalnya Pak, minimal barang kalau ringan bisa dikirim lewat itu ekspedisi. Jauh. Kayak di Papua apa minimal 100. Minimalnya ya. Iya. 100 koli 20 koli tapi timbangannya minimal 100 karena ya. Anunya tuh bagus. Iya. 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 Kalau sepanjang cuma 20 kilo, 30 kilo rugi. Iya, Pak, rugi perjalanan, iya, bahan bakar, iya, transport. Wah, tapi kalau ke Surabaya? Surabaya ada mobilnya langsung Makassar ke Surabaya. Iya, karena dia ada Surabaya tuh anunya sama 6. Kemarin ada 30-an motor Suzuki, mobil alat berat lagi bisa dikirim. Kayak kayak tempat barbel apa itu fitness apa ya Pak ya? Tempat barbel bisa. Kita istirahat dulu nih guys. Kita capek ini. Capek habis. Habis angkat ya. Sponsornya teh pucuk. Teh pucuk ya. Teh pucuk. Sama roti surya. Ya, betul. Ya kita ini capek nih. Barusan angkat-angkat beban. Biasanya angkatnya cuma di tempat tidur. No. Ini barusan angkat beban. Biasanya angkatnya cuma di tempat tidur. Tapi bukan barang berat begini, guys. Cuma paling berat. Tapi kalau harganya sama, Ji. Nilainya sama. Saya nanti ikut di belakang. Saya nggak pernah ke kantornya langsung. Biasanya kan saya lewat kan lewat telepon kalau ada barang. Oh, belum pergi ke belum, Pak. Ya, belum di yang pertama belum. Biar saya tidak ada di Makassar. Dan mungkin tahun depan saya di Mataram. Saya mau main di Mataram. Di mana Mataram? Nantilah saya. Kan ada lintas ke sana, Pak ya? Istri saya orang Mataram. Oh, Mataram kota, Pak. Tetap main di mesin. Berarti biasa kan kalau mau timur gini, dari iya, mau utara atau iya, yang, anu, yang gini gak gini? Di Rawa Rawa Senggigi. Saya 14 tahun sekarang. Gendong. Gendong. Bisa. Weh, lama itu Pak. Kalau bahasa Sasat, saya gak bisa tapi artinya, saya tahu. Bahasa Bajo? Hai.
Kalau Bapak ya asli mana Bapak? Saya asli orang Bugis. Oh Bugis, Bugis mana itu Pak? Bugis Bone. Oh Bone, sudah lama juga Pak Makassar ya? Kalau lama masih kelas 3 SD. Oke, kita sudah siap-siap mau operasi menuju kantor CP Ali Pratama. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, ikuti terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subbreaker guys. Subbreaker ya, subbreaker. Oke, oke Pak. Oke lanjut. Good job. Oke guys, kita ini siap-siap mau berangkat. Calon benar guys ya. Mau ngikuti mobil. Ya udah kau itu naga calon kan. Namun aku kan. Ada di napa atas kok. Iya yang ini justru lebih itu. Tapi ya. Nah, oh, makayan. Oke, kau ingat aneh. Kita harus memang pelan-pelan, guys, karena barang diperkirakan beratnya kurang lebih 300 kilo. Masa. Dira Yuris Channel ore tak gitu. Iya. Ore. Dadah, eh. Lagi sendo konele. Jangan gar kene to. Panas, guys. Hari ya, ini guys. Lagu de naru bawa petir kira. Padahal dia lambang. Ala akal gitu kau nak jalan. Lawan kok ngiri toh ngiri boy. Neng nar jodo pas ada. Gaya mengikut mobil sampai di CP Ali Pratama. Jangan lupa di subbreaker ya. Asia. Buli lagi nih foto nak gambar paten jebu sama buli yang gitu. Mesin jare ya. Mana calon dong pada mana laun nak buli air. RT itu. Buli RT. RT. Buli RT. A few moments later. Salah serapat Surabaya. Ini betana jalan ke desi. 3 hari perjalanan. Ngai barang. Kono nare barang na. Namun barangan itu kapal itu satu minggu sekali operasi. Mau naik pedisi toh? Minggu sekali. Kan harus barang. Tapi ya boleh jalan. Ini mesti ada be. Tapi kita keperluan vlog, jadi kita harus ngikut.
sampai ini guys. Oh, bisa merokok Pak sini Pak? Bisa. Pinjam korek dulu Pak. Koreknya? Iya. Ada alamat ya? Pas ada alamat yang Surabaya itu. Luas. Mulai membongkar lah. Oh, kita bagian pengantar menjemput ya. Kunci, kunci. Kunci. Iya. Kunci apa? Saya. Kunci. Kunci. Di mana jatuh? Hah? Di mana jatuh? Di mana jatuh mobilnya? Kunci. 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 Di mana hilang? Tahu ada. Tahu. Uang pelajaran yang mau urut tadi ini mau urut. Tadi mau pergi antar sana, hidup mau keluar. Uang pelajaran yang mau urut tadi ini mau urut. Tadi mau pergi antar sana, hidup mau keluar. Uang bensin. Buat saya lagi. Semuanya sudah rampung. Sudah ada surat jalan. Terima kasih kepada para penonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara di subscribe, ini tulisan warna merah di bawah. Bagi yang belum menekan tombol subscribe ya. Jadi jangan lupa menekan tombol subscribe. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Good job. Munati nata kemana? Lepa-lepa maku kau, boleh mana ke aja pa ribir.